Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua, beginilah firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pernah mendengar istilah atau ungkapan dari teman makan teman. Arti teman makan teman yaitu berkhianat dengan berbuat suatu perbuatan yang merugikan temannya. Atau teman mengorbankan temannya sendiri untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita bahwa banyak orang cari aman dengan mengorbankan orang lain sebagai penanggung dosanya dan dia sendiri terlindung dari kejahatannya. Oleh karena itu, inilah ciri dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, kita harus mengingat bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha adil, Tuhan itu adalah pencipta kita. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, Tuhan itu tahu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita harus benar-benar sungguh-sungguh untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu menceritakan dalam kehidupan bangsa Israel, di mana melihat latar belakang bahwa pada saat itu bangsa Israel sedang menghadapi hukuman dan penindasan akibat dari mereka yang telah melakukan kejahatan, telah melakukan dosa, dan menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengutus nabinya Yehezkiel untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel bahwa Allah adalah pemilik jiwa mereka. Dan juga mengingatkan bahwa setiap individu akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri. Seperti yang dikatakan tadi bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Oleh karena itu, ketika anak itu melakukan dosa, maka anak itu sendiri yang harus menanggungnya, bukan ayah atau ibunya. Sebaliknya juga ketika orang tua yang melakukan dosa, maka bukan anak yang menanggungnya, tetapi orang tuanya, ayah atau ibunya yang menanggung dosanya sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal inilah hendak mengatakan bahwa di tengah-tengah kehidupan kita yang harus kita kerjakan, yang pertama sekali, mari bersikap, bertindaklah seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan segala sesuatu dengan menunjukkan kepatuhan, ketundukan kepada Tuhan. Dialah pemilik jiwa kita, dialah pencipta kita, maka kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan pada akhirnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, melalui konteks firman Tuhan kita pada saat ini, yaitu mengingatkan kepada kita semua, mari belajarlah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dengan hal inilah kita menyadari ketika kita melakukan hal yang tidak baik, melakukan dosa, maka akuilah atas tindakan yang tidak baik yang kita lakukan itu. Dan datanglah kepada Tuhan untuk memohon pengampunan kepadanya.
sehingga Tuhan akan mengampuni setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat, ingatlah Tuhan, dan selalu kerjakan seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Bapa atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya dengan firman-Mu yang menguatkan kami selalu, agar kami tetap selalu melakukan tugas kami, pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami melakukan segala sesuatunya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya roh-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami, sehingga kami tetap semangat, tetap kuat, dan kami boleh selalu bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan kami atas apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat dan selamat berkarya untuk Tuhan.